Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve dan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Kembali kita berjumpa lagi dalam renungan harian bersama Komsos Keuskupan Agung Merauke. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hidup ini semuanya dapat berubah kecuali perubahan itu sendiri. Tak ada yang abadi di dunia ini kecuali keabadian itu sendiri. Kitab Ulangan bab 32 ayat 7 sampai dengan 14 menegaskan bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, cinta Tuhan pada manusia tidak berubah sedikit pun. Dia tidak akan merubah cintanya menjadi sebuah kebencian dan malapetaka untuk kita semua. Di depan mata Musa, Tuhan menyatakan kesetiaan dan cintanya kepada bangsa Israel yang sering tidak setia. Dia mengatakan kepada Musa, "Aku akan membatalkan rencanaku untuk membinasakan mereka, karena mereka itu adalah milikku." Saudara-saudariku, cinta Tuhan begitu luar biasa untuk kita. Cintanya abadi, sekalipun kita sering menyakitinya dengan perbuatan dosa kita. Bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai dengan 47 mengajak kita semua untuk memandang Yesus sebagai kebenaran sejati yang menuntun kita kepada kebahagiaan dan keselamatan. Hiduplah dengan iman kita agar kebenaran Tuhan tinggal di dalam diri kita dan cahayanya memancar sehingga menjadi berkat bagi diri kita dan juga bagi sesama kita. Percayalah saudara-saudariku bahwa hanya dengan iman kita akan mengalami cinta Tuhan yang tak pernah berubah dalam hidup kita. Dalam iman, kita menjadi yakin bahwa kebenaran sejati yang ada pada diri kita akan menuntun kita kepada kebahagiaan dan keselamatan. Iman itu mengubah dan mengalahkan segalanya. Iman itu membuka pintu rahmat Tuhan di setiap hal dalam kehidupan kita. Iman itu menyembuhkan dan membawa keajaiban. Iman itu membuat yang mustahil menjadi nyata, dan yang tak berdaya dan hilang harapan menemukan kekuatan dan kepercayaan dirinya lagi. Demikianlah permenungan kita. Salve dan berkat Tuhan untuk kita semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.